ini adalah tokoh-tokoh utama kita di kelas 5. Ada Penny, ada Dayu, ada Siti, ada Uni, ada Meli, ada Lani, ada Ibu, dan Udu. Senang, semangat, sehat. Kembali bersama Sigun 72 Televisi Edukasi Indonesia. Pembelajaran yang selalu menyenangkan. Selamat mengikuti. Selamat berjumpa kembali dengan Sigun 72 TV di pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 2. Selamat mengikuti. Ayo membaca kelas 5, tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, diantaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pada pantun yang kedua, yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Selamat mencoba. Tekan subscribe Sigun 72 TV, kemudian tekan lonceng dan like. Kalau bisa komen ya, karena ini dapat membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas subscribe-nya. Sampai jumpa.